Nikita Mirzani bongkar settingan di acara TV dan YouTube. Netizen bereaksi. Pernyataan artis Nikita Mirzani yang mengaku geram dengan settingan di acara TV dan konten YouTube menuai beragam reaksi di media sosial. Dukungan banyak diraup Nikita Mirzani, tak sedikit pemirsa yang juga mengaku gerah dengan sandiwara atau settingan yang diperlihatkan selebriti di TV dan video berbagai YouTube. Berita soal Nikita Mirzani ungkap settingan di TV, YouTube tuai ragam komentar netizen. Seperti yang disampaikan oleh Poppy, gak ngaca kayaknya. Ditambahkan Mary Deliana, hidup Anda aja dimulai dari dunia persettingan, Mbak. Kenapa malah sewot sekarang? Kalau settingan beralih ke YouTube, karena orang memang beralih mata ke YouTube. Gak ngerasa ya, dirinya juga sama, timpal Mursalinar Sali. Sebelumnya Nikita Mirzani baru-baru ini kembali menuai perhatian bukan soal laporan Farhad Abbas ke polisi, tapi soal pandangannya soal dunia pertelevisian dan YouTube. Lewat instastorynya pada tanggal 6 Oktober 2019, artis yang kerap disapanya ini menuangkan pemikirannya di mana tayangan TV yang diwarnai banyak settingan. Gak paham lagi gue, udah pada bener biar TV aja pada bikin settingan, sekarang sampai ke YouTube orang-orang pada bikin settingan. Aduh, Sam, pada gak kreatif banget sih. Cuy, otak pada kagak dipakai. Itu isinya otak apa sih? Jangan dibilang isinya cuman emosi, tulis Nikita Mirzani. Itulah guys, kontroversi Nikita Mirzani terbaru yang bongkar settingan di acara TV dan channel YouTube. Tentunya YouTube para artis-artis. Sepertinya ini menyinggung siapa ya guys? Siapa ya? Jangan lupa komentar, like, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.